kita ada seorang juri. Yes. Juri yang akan menilai sejauh mana kreatifnya. Biar Kak Ina jemput dia. Biar Kak Ina jemput. Juri kita ni power. Memang power. Kak Ina tahu dia memang support girl power. Siti Nordiana. Kita jemput Siti. Yang dah habis, yang dah habis, yang dah tamat. Yang Nordiana. Yang dah menang. Ya. Diana. Okay, yeah, mungkin yeah. Kita boleh minta setiap kumpulan jelaskan konsep apa. Boleh, konsep boleh. Apa ni? Konsep apa ni? Ringkas je. Tapi ini memang menepati kan anak-anak. Kita boleh menang ni, girl power ni. Ini adalah konsep bagi sesuatu dengan penuh ikhlas, budi dan santun. Ya. Okay. Budi pekerti. Sebab kita boleh nampak produknya disusun dengan begitu. Cantik, santun rapi, lah. Besar di belakang. Santun, besar di belakang, kecil di bawah. Cuba bau-bau. Saya letak perfume dalam dia. Dynamo. Yes. Okey, sebelah sini pula. Ini konsep apa? Astagfirullahalazim. Ini konsep apa? Nana? Allahu Akbar. Apa kau buat? Kau tengok. Halo, konsep apa? Ha? Konsep apa ni? Apa ni? Konsep orang berani beli. Maksudnya orang datang, orang berani beli. Kreatif betul eh? Kena kreatif lah. Datang kalau cari cantik, orang tak berani beli. Baiklah Nana, masanya Nana untuk bagitahulah siapa pemenang untuk pusingan ni. Nana, panaskan Kak Ina kipas. Kak Ina kipas. Cubalah, cuba. Kak Ina kipas, kipaslah. Kipaslah kau dah menang tak? Kak Nana, tengok. Ya kita boleh dapat dengan saya sekali, Kak Nana. Kak Nana, jangan macam-macam, Kak Nana. Kak Nana, jangan macam-macam. Okey Nana, bagi cakap. Siapa yang paling kreatif dan siapa layak menang untuk sekali. Okey, kalau lihat kita ada ni yang Miss World. Yes. Jangan. I buat. Okey, kalau lihatkan kreativiti kan kreativitinya kita akan bagi kepada tim wanita lah. Tim kuning lah. Jangan suka sangat. Tapi Nana suka juga dia orang punya kreativiti sampai ke kepala ya. Jadi Nana macam pujilah effort dia ya. Effort. Jadi kita jadi sebenarnya yang menang adalah tim kuning. 5 markah. Okey, kita bagi dia. Okey. Sabar. Aduh. Kejap. Tenang. Okey, kita. Tak. Ni, Nana bagi dia orang 3 markah lah. Bagilah sikit. Daripada tak ada. 3 markah. 3 markah. Okey. 3 markah. Okey, jadi apapun tim kuning nak menang untuk pusingan ini, Tania. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Nana. Terima kasih. Tapi kan, alalang ni kita nak bagi tahu jugalah apa yang korang buat hamper tadi menggunakan produk pada PNG kan. Terbiasalah. My team bro. My team juga ada promosi home care kit box bernilai RM63. Yang tadi tu. Betul. Dan terhad 100 kotak sahaja. Dan apa yang anda perlu buat sangat mudah. Anda hanya perlu scan QR code yang tertera di kaca TV sekarang ni untuk mendapatkan kotak misteri ini. Nana, kipas you. Dan anda juga boleh melayari MyDay Online, MyDay Express dan juga MyDay at Shopee untuk membeli lebih banyak produk dari PNG. Mengapa bayar lebih? Belilah dengan harga borong hanya di MyDay. Okey, sekarang ni kita rehat dulu sebab lepas ni kumpulan kuning akan menang sekali lagi. Jangan ke mana-mana, kita jumpa nanti dalam Oh MyDay. Girl power kita menang.